Saya Beki Mardani, Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Betawi. Melihat revitalisasi Taman Ismail Marzuki, pertama, kita meyakini bahwa revitalisasi itu adanya pengayaan, enrichment terhadap kondisi hari ini. Jadi kita yakin dari sisi fasilitas, dari sisi fungsi, peran, dia harus lebih kaya dari yang ada selama ini. Yang kedua, karena dia berada, maka nama Ismail Marzuki yang seorang komposer Betawi, maka di dalamnya juga harus ada karya-karya beliau yang sudah melegenda. Lagu-lagu beliau kita tahu menginspirasi dari zaman sebelum kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan sampai hari ini. Yang ketiga, tentu saja karena ini berada di Jakarta, di mana budaya intinya adalah budaya Betawi, secara fisik harus tampak juga ornamen, aksesoris budaya Betawi. Dengan begitu, sejalan dengan kondisi Jakarta di mana budaya Betawi sebagai ruh dari budaya Jakarta, dia akan menjadi pengikat kebersamaan semua seniman budayawan yang berkreativitas di Jakarta, di Taman Ismail Marzuki, diikat oleh nilai-nilai budaya Betawi. Itulah yang menjadikan Jakarta, yang menjadikan ibu kota ini, karena dia diikat oleh nilai-nilai budaya Betawi. Kita dukung sepenuhnya revitalisasi Taman Ismail Marzuki ke arah yang sesuai dengan kebutuhan, yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.